Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu di Bebas Yogyakarta Channel. Nah ini teman-teman, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Gubuk, tepatnya di depan Polsek Gubuk ya. Kali ini saya sedang melihat atau mengetahui ada bapak polisi ini teman-teman yang sedang bertugas yang menerapkan tilang elektronik di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Monggo langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan ya teman-teman. Dan kali ini di depan saya ini ada bapak polisi yang sedang bertugas, sedang menerapkan tilang elektronik dengan cara mengambil foto atau mengambil video dari HP ya teman-teman. Untuk imbauan saja ya teman-teman, dari saya untuk panjenengan semuanya, apabila panjenengan keluar rumah mengendarai sepeda motor, langkah baiknya menggunakan sepeda motor yang lengkap dengan surat-suratnya berupa STNK dan SIM, dan jangan lupa mengenakan helm yang berstandar SNI ya teman-teman, agar waktu di jalan raya tidak ya sekedar untuk menghindari tilang elektronik ya teman-teman, karena saat ini sedang uji coba sepertinya, khususnya di Kabupaten Grobogan, uji coba menggunakan sistem tilang elektronik dengan cara memfoto atau memvideo kendaraan sepeda motornya ya teman-teman. Seperti contoh yang ada di depan saya ini ya teman-teman, banyak sekali pengendara motor yang tidak mengenakan helm, yang dikenakan tilang baik diberhentikan maupun dengan sistem memfoto kendaraan plat nomornya khususnya ya teman-teman. Untuk di Kabupaten Grobogan sendiri, saya baru menjumpai sistem tilang elektronik ini baru kali ini di Kecamatan Gubuk. Di tempat lain belum pernah menjumpai ini teman-teman saya. Ini banyak sekali yang menghindar dari polisi teman-teman. Banyak yang putar arah demi agar tidak ketilang ya teman-teman ya. Ya sekali lagi saya himbau kepada teman-teman sekalian, apabila sebelum mengendarai sepeda motor, alangkah baiknya mengecek dulu surat-surat dan jangan lupa mengenakan helm. Selain menghindari agar kita tidak ketilang, dan juga ada kebaikan sisi baiknya juga ya teman-teman, agar kita tidak terhindar atau jatuh. Nah seperti itu teman-teman, langsung diberhentikan pak polisinya kalau tidak menggunakan helm. Nangis ya, Lek. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir ya teman-teman. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua agar tertib berlalu lintas. Dan jangan lupa sebelum kita melakukan berpergian, langkah baiknya kita berdoa dahulu agar
kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.